Puluhan warga Kecamatan Tunjung Teja melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, Kamis 22 Agustus 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta agar PJS Kepala Desa Bojong Menteng mengundurkan diri. Masa aksi datang dengan tertib sekitar pukul 10 pagi. Jabatannya betul. Kau urus kabe, ini kan yang menjawab soalnya. Kawan-kawan, masih semangat? Masih semangat? Aku namun benar namun patah, insya Allah manjang itu jabatannya, betul? Kau urus kabe, ini kan yang menjawab soalnya. Aku namun benar namun patah, insya Allah manjang itu jabatannya, betul? Dindin Kabar TV melaporkan.